الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع الله iya Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla pencipta langit dan bumi. Ketika ada umat Islam yang melenceng dari perbuatan-perbuatan yang baik, itu bukan karena Islamnya tetapi karena manusianya itu sendiri. Wah, bukan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan sujud di depan saya. Sujud sama Allah tuh, pencipta langit dan bumi Tuhan semua. Enggak, belum. Nantang belum, saya perlu informasi aja. Siang kita bertemu. Dari saya memperbaikan nama saya. Allah, tujuan saya kesini mencari informasi. Yang ingin diislamkan? Iya, ya kemungkinan 9. Tapi bagi Anda sendiri, kalau Anda memang ingin pergi atau ingin hijrah dari tempat ini, insya Allah saya akan bisa bantu. Dari beberapa pemukiman-pemukiman jin muslim di wilayah Banten itu, insya Allah saya akan bantu. Ya ketakutan itu berasal dari diri kita sendiri sebenarnya. Loh. Loh. Jagain. Sehat ya. Gimana Bang? Sehat. Sehat. Jarot nih kayaknya. Jarot ya. Neng, ini lain dia langgak ya yang lempang udah ke mana? Ayang ngalempang. Kok ada di sini Ki? Ada di sini. Lo berarti nah, tadi Aki yang kunaon Ki? Saya mungkin cuma. Saya mau nanya jadi mana ya? Mana sarwa jeung si Raden Kian Santang? Ya dong mana hari tapi nyerti ke hati. Namun mana hayu dijawab peran Aki ayah. Tahun artinya mana keturunan Prabu Siliwangi. Loh, kenapa Anda memberikan penghormatan? Kepada siapa Anda memberikan penghormatan itu? Jadi banyak yang datang ke sini minta kekayaan begitu? Iya. Ini hanya topeng. Peci maksudnya? Masya Allah. Tapi mereka minta kepada siapa kekayaan itu? Padahal kan Allah yang memberikan kekayaan, yang memberikan kesuksesan, keuntungan, rizki kepada makam. Terkadang Anda suka masuk ke alam mimpi mereka? Iya. Wujud Anda apa biasanya kalau masuk ke alam mimpi mereka? Jadi supaya omongan Anda itu dituruti dan dia itu percaya, Anda wujudnya itu sebagai orang soleh begitu. Tuh sosok itu Anda tahu itu yang masuk itu siapa?
Wahai bapakku, wahai ibuku, ridho enggak dengan apa yang aku lakukan? Kita minta ikrar dia. Di saat dia mengikrarkan aku ridho, itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kepada sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku sekalian semuanya, jangan sepelekan masalah orang tua. Jangan sia-siakan orang tua. Sebaik buruk mereka, mereka orang tua kita. Yang melahirkan kita. Ya, iya tadi. Naon ki? Dua kali aku ingin petasan. Cerita si Kidul. Petasan. Kan tadi mah eueuh. Dasar naon ki? Eta si Kidul. Pasukan Nana. Gitu ki ya. Ya kan? Insyaallah. Oleh Prabu Siliwangi. Diundang saya oleh Kian Santang. Dan di dada saya mereka menantang saya. Siapa yang menantang itu? Penghuni di sini. Saman dan Samin. Siapa itu Saman dan Samin? Kenapa kalau enggak ada saya Aki masuk? Padahal saya enggak manggil Aki loh. Hei, Ranu Ngegeruan. Boleh diberitahu kepada saya siapa pemimpin Anda? Tidak. Anda hanya penjaga di sini saja ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan kerajaan di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga. Lampu. Senter lampu. Wa ashadu anna Muhammadan. Tembers. Hey. Saya berhadapan dengan siapa ini? Layung sungguh. Bisa sebutkan sesosok Anda ini sosok apa? Apakah anak kecil yang kami cari? Apa itu pekerjaan Anda? Mengambil uang warga? Lantas kenapa Anda mau disuruh mencuri uang masyarakat sekitar sini? Itu susu siapa? Masya Allah. Parang Kusumo. Waduh. Nah, iya. Sudah lama enggak ketemu ini. Ini kenapa Anda bisa datang ke sini? Tahu dari mana saya ada di sini? Saya merasakan adanya energi-energi lain. Ini dia baru datang. Tenang. Baru diomongin. Ini energi yang dari tadi sebenarnya pengen masuk, sehingga dia menyuruh Romo itu untuk cepat keluar. Sepertinya saya mengenal Anda ini. Jaga, biar nggak lari. Tempat Anda di sini.
ojo sampai ngerti segoro kidul penguasa langsung sesuk yang wis lahir sesuk belum lahir sekarang yang iku wedok kalau itu perempuan kudu diwenehke harus diberikan ana ing segoro kidul diberikan kelaksanaan kalau perempuan wedok nek lanang yang lanang patah ini kasihan leting sedino ono bayi metu soko ada bayi lahir lagi berarti Ki Jarot punya saudara kembar dari mereka-mereka yang bersujud kepada junjunganmu tahu diam apanya yang diam. Anda berbicara dan bertanya kepada sesuatu yang tidak pasti. Anda bisa menghitung berapa banyak pasir di pantai? Tidak bisa. Allah pemilik segala ilmu. Dan manusia hanya diberikan sedikit tentang ilmunya. Tentang ilmu Allah. Menguji saya dengan kekuatan apa? Batin. Apa juga boleh. Udut. Kayak sapu nyere. Nambi, cai, kelapa. Kembang tujuh rupa. Oke. Apa itu? Masya Allah. Kesepakatan. Terus perang terbuka, ayo nama. Allah. Masukkan mereka Islam kah bejang? Hah? Disamkan. Sahabat Syiar yang berbahagia, kali ini kami tim dari Syiar Dalam Gelap mencoba untuk melakukan penelusuran di salah satu sudut Gunung Sangga Buana, tepatnya di Curug Cigentis. Entah mengapa kami seolah-olah diarahkan untuk melakukan penelusuran di tempat ini. Kami baru menyadari ternyata keindahan alam Cigentis menyimpan seribu cerita masa lalu, apalagi ditambah seringnya masyarakat sekitar yang datang pada malam hari dengan niat yang berbagai macam. Itu semua semakin menambah rasa penasaran kami. Akhirnya kami pun memulai penelusuran dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Masya Allah, Anda mempunyai pemimpin di sini banyak dan semua memiliki tugas seperti itu. Oh begitu. Jadi Anda juga tidak mau gua-gua yang ada di sekitar sini itu dihancurkan. Dan betul lokasi ini kerap dijadikan tempat pesugihan. Hah? Benar.
benar. Dan Anda bisa membuat seseorang menjadi kaya. Anda ketika ada pengunjung datang ke tempat ini, Anda paling suka dibawakan apa? Sesajen, isinya apa kira-kira yang Anda suka? Darah. Darah siapa itu? Musik kami. Musik, itu alasan Anda saja itu. Kami malah merapihkan, melestarikan, merawat, menjaga tempat ini. Kalian tidak perlu tahu yang ada di sini. Kami perlu tahu, karena kami tidak suka dengan kesesatan. Sahabat Syiar yang berbahagia, kedatangan kami ke daerah Jawa Timur memang bukan tanpa tujuan. Kami ingin berinteraksi langsung dengan sosok Rahyang Jayawisesa, dimulai dari Pegunungan Tengger, tepatnya Gunung Bromo, Probolinggo, ternyata sia-sia. Keesok harinya, kami lanjutkan ke wilayah Trowulan Mojokerto sebagai pusat kerajaan Majapahit dulunya. Ternyata usaha kami pun tidak membuahkan hasil. Di malam terakhir keberadaan kami di Jawa Timur, tempatnya di sudut kota Surabaya, kami mencoba untuk melakukan pemanggilan sosok Jayawisesa. Namun ada makhluk lain yang muncul dan mengaku sebagai pendamping Jayawisesa. Bagaimana kisahnya? Tetap di Syiar Dalam Gelap. Bisa tenangkan diri Anda. Tenangkan diri Anda. Thank you.